lagi mau ngeliput pembuatan sabun. Ini usaha rumahan dan ini dijadiin untuk studi anak-anak SMP. Kita lihat cara pembuatan sabun herbal di rumah. Oke, langsung cus. Ini produknya, ini hasil jadinya seperti ini. Oh, ada air dan soda api. Air, soda api. Soda api masuk ke dalam air. Soda apinya masuk ke dalam air. Ini bahannya air, soda api. Ini soda apinya masuk ke dalam air. Ini diaduk sampai larut ya teman-teman, sampai hilang, sampai tercampur ke dalam air. Nah, rasanya gimana? Airnya jadi gimana? Airnya gimana? Nah, airnya tuh jadi panas teman-teman. Airnya jadi panas. Nah, nih, dia itu mendidih teman-teman. Panas, ada uapnya. Kelihatan nggak ada uapnya? Bikin sabun pace, sabun mengkudu. Kita pakainya tadi jus pace. Jus pace. Jus pace ini sudah saya campur dengan soda api. Nah, caranya itu tadi kan panas, harus sampai adem dulu, dibiarkan dulu sampai adem, baru langkah selanjutnya. Dicampur dengan minyak kelapa, dengan minyak kelapa. Caranya sama. Larutan soda api masuk ke dalam minyak. Ya, diaduk. Terus ini kita bantu dengan namanya stick blender ya teman-teman, biar cepat. Jangan gitu dong mas. Mau coba gini? Ini dipencet aja. Dibiarkan mengering berapa menit, Mbak? Ini 24 jam, Mbak. Baru boleh dilepas dari cetakan. Berarti dibiarin semalaman? Iya, betul. Tapi setelah dicetak ini nggak bisa langsung digunakan dulu. Jadi butuh waktu berapa lama di sini? Ini teman-teman nanti dibiarkan 24 jam dulu, baru kita lepas dari cetakan. Ini dibiarkan mengeras dulu selama 24 jam. Jadi besok baru bisa dilepas cetakannya. Dan ini dibiarkan aja, jangan dipegang-pegang, jangan diinak-inak, didiamkan saja. Oke, bisa dipakai. Nah, setelah itu ini boleh dibantu taruh bawah dulu.
sabun Binaon. Sabun Binaon dari tanamannya seperti ini teman-teman. Ada nggak di rumah ini? Ada yang punya nggak? Nah ini juga bisa dibikin sabun loh teman-teman. Ini kita ambil daunnya, dicuci, terus di blender dan disaring, terus dicampur sama soda api.